Puluhan warga tengah asyik berenang di anjungan Fofasanggayu, Jalan Moh Hatta Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Minggu, 25 Februari 2024, pagi. Fofasanggayu berjarak sekitar 2 km dari kantor Bupati Pasangkayu. Sekitar 50 meter dari kantor Kecamatan Pasangkayu. Hari Minggu banyak warga memilih anjungan sebagai tempat rekreasi. Selain tempatnya dekat, warga tidak perlu membayar karcis di sana. Anjungan Fofasanggayu menampilkan tanggul sepanjang sekitar 1 km di sepanjang jalan. Moh Hatta. Bagi warga Pasangkayu ketika berkunjung ke sana. Tidak perlu repot, karena tempatnya berada di tengah-tengah kota Pasangkayu. Sudah tersedia banyak penjual jajanan di sana. Terdapat penjual minuman, somai, gorengan dan nasi kuning. Dari pantauan tribunsulbar.com, anjungan Fofasanggayu selain tempatnya dekat. Pemandangan laut dikelilingi tanggul memanjakan mata para warga di sana. Tempatnya luas dan nyaman, banyak warga membawa makanan dari rumah. Sambil menikmati pemandangan laut di akhir pekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.